ada informasi dari masyarakat bahwa ada maling, teriak maling. Nah, sisinya pelaku ini pura-pura beli di warung kopi Pak D, Jalan Deles, yaitu hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 00.30. Pelaku ini pura-pura beli kopi, terus di sampingnya ada impor, terus diambil. Pada saat diambil, dia langsung bonceng temennya, terus pergi. Kalau pemilik tahu, dikejar sama kakaknya, terus sampai Jalan Kertajaya, terus ditanya, terus dia bilang maling, jadi maling teriak maling. Dari pengakuan tersangka ini, apakah dalam kondisi mabuk atau seperti apa? Dari kondisi tersangka ini awal mulanya alasan mabuk, tapi kita cek untuk mulutnya tidak mabuk. Itu udah berapa kali mulai dari pengakuannya? Informasi dari hasil interogasi dia hanya baru sekali ini melakukan itu.